Torpedo adalah sebuah proyektil yang mampu bergerak sendiri karena dilengkapi dengan baling-baling yang dapat diluncurkan dari berbagai media seperti kapal selam, kapal perang, pesawat tempur, kapal induk, helikopter, dan berbagai media lainnya. Torpedo dirancang untuk dapat meledak pada kontak target atau pada jarak tertentu sesuai dengan settingan awal dari operatornya. Dan inilah berbagai alasan mengapa torpedo sulit untuk dicegat. Yang pertama, karena ukuran sebagian besar torpedo yang relatif kecil membuatnya sulit terlacak oleh sonar musuh. Contohnya sebuah torpedo Mark 46 milik Angkatan Laut Amerika Serikat hanya memiliki panjang 2,5 meter dan berdiameter sekitar 32 cm. Yang kedua, karena kecepatan rata-rata torpedo bisa mencapai 40-80 knot. Kecepatan tersebut jauh di atas rata-rata kecepatan kapal perang, kapal selam, dan kapal induk yang hanya 20-32 knot, sehingga torpedo mampu dengan mudah mengejar target. Yang ketiga, karena torpedo mampu bermanuver dengan lincahnya karena dilengkapi dengan sirip kemudi yang membuatnya mampu mengubah haluan jika sewaktu-waktu ada pencegahan dari torpedo musuh.